dari hatu Tuhan, lama au sendiri, sorsari honan. Aka bunga nauli, piparmu dututan, lama au sendiri, separmu dua. Salam, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan atas semua karuniamu, berkatmu Tuhan di pagi ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati napas kami, itu semuanya karena kasihmu bagi kami. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan renungan pagi. Biarlah Tuhan kau berkati hambamu yang menyampaikan renungan pagi Tuhan, supaya di setiap orang yang mendengarkan firmanmu bisa menjadi berkat di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan pagi tanggal 7 Juni 2024. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 12 ayat 6. Begini firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh unik sekali bagi saya dan saudara sekalian. Karena Tuhan membicarakan tentang hal-hal yang tidak berharga dan hal-hal yang impossible. Yang pertama, yang berharga menurut pandangan manusia, yaitu adalah burung pipit. Burung pipit itu uniknya dijual itu 4, 2 pasang, bonus 1 jadi 5. Dan itu harganya adalah hanya 2 duit. Artinya harganya itu sangat murah sekali. Apa yang dimaksud dengan karunia Tuhan Yesus dengan ayat ini yang sebenarnya? Yang pertama, kita dapat melihat bahwa burung pipit itu memiliki latar belakang di Perjanjian Lama, yaitu kita dapat temukan di dalam Alkitab Mazmur 84 ayat 4. Begini firman Tuhan,
Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara, sekalipun pemazmur memperlihatkan dan menggambarkan bahwa burung pipit saja itu suka tinggal di dalam bait Allah, saudaraku sekalian, coba kita bayangkan, seekor burung pipit saja sampai punya anak bersarang di bait Allah. Dia menyukai Tuhan, dia menyukai tempat tinggalnya Tuhan, yaitu bait Allah, kediaman Tuhan kita. Maka Tuhan mengatakan, ia tidak akan kulupakan. Saudara-saudari, demikian juga dengan kita. Kita pun harus memiliki hati seperti burung pipit tersebut, yaitu ingin sekali menyukai berada di dalam bait Allah. Maka kita akan seperti burung pipit yang tidak akan dilupakan Tuhan. Permasalahannya, saudara, kita harus jujur, kadang-kadang kita lebih suka tinggal di tempat lain. Artinya, kita tidak terlampau suka berjumpa dengan Tuhan. Kita lebih senang melakukan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Sehingga seolah-olah kok Tuhan itu melupakan kita. Sebenarnya enggak juga, saudara-saudaraku. Justru yang meninggalkan itu adalah kita. Maka kita harus seperti burung pipit yang menyukai di dalam bait Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus lebih mendekatkan kepada Tuhan, yaitu melalui ibadah Minggu dan persekutuan yang dilaksanakan di gereja kita, supaya kita dapat tinggal di bait Allah. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah itu firman itu menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan, di dalam melakukan aktivitas kami, di dalam melakukan di setiap pekerjaan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati rumah tangga kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami bersekutu dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, semua kehidupan kami, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah rancangan-Mu, rencana-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati di setiap pekerjaan kita. Horas.